Kejadian mistis biasanya sering terjadi ketika malam hari dan saat sunyi, seperti kejadian yang baru-baru ini terjadi. Di salah satu minimarket ternama, kamera CCTV berhasil rekam kejadian janggal dan misterius yang membuat pegawai minimarket itu ketakutan. Awalnya, tak ada keanehan pada rekaman CCTV itu. Namun secara tiba-tiba, pintu kaca minimarket itu terbanting dan pecah dengan sendirinya, tanpa ada orang di luar minimarket. Banyak netizen yang menduga bahwa kejadian itu akibat dari ulah makhluk tak kasat mata atau makhluk halus. Bagaimana pendapat kalian?